Aksi pencurian sepeda motor digagalkan emak-emak dengan berteriak hingga pelaku panik dan melarikan diri. Pelaku berniat mencuri sepeda motor yang terparkir di salah satu kantor jasa pengiriman barang di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat memantau kendaraan dan situasi sebelum beraksi. Namun tak disangka seorang emak-emak memergoki si pelaku. Teriakan korban membuat pelaku panik dan langsung kabur meninggalkan lokasi. Rupanya pelaku ini beraksi bersama temannya yang menunggu di dalam mobil.